gimana sih caranya memiliki Madeleine card? Yuk tonton video ini sampai habis. Kunjungi Madeleine Gallery yang ada di Grand Metropolitan Bekasi, Metropolitan Mall Bekasi, dan Metropolitan Mall Cilengsi. Anda bisa daftar juga di front office Hotel Horizon Bekasi dan Ad Hoc Tambun. Anda bisa mendaftar dengan mengisi formulirnya, membawa dan menunjukkan KTP asli, serta membayar biaya kartu sebesar Rp15.000. Tunggu sebentar. Selamat, Anda terdaftar menjadi member Madeleine Card e-Money. Saat ini Madeleine Card sudah terintegrasi dengan e-Money Bank Mandiri loh, yang pastinya akan memudahkan Anda saat bertransaksi elektronik seperti bayar tol, parkir, komuter lain, dan TransJakarta. Asik banget kan? Oh iya, setiap pembelian unit properti di Project Madeleine, Anda akan mendapatkan Madeleine Card dengan top up saldo Rp100.000 loh. Nikmati juga beragam keuntungan memiliki Madeleine Card e-Money. Saat berbelanja di mall milik Madeleine, jangan lupa menukarkan struk belanja Anda menjadi point reward di customer service pada hari yang sama ya. Anda juga bisa mendapatkan point reward dari setiap pembelian unit rumah dan apartemen, serta bertransaksi di hotel-hotel milik Madeleine. Jadi, semua poin yang Anda terima dari berbagai transaksi akan terakumulasi dalam satu Madeleine Card. Jadi, gak perlu repot gonta-ganti kartu. Point reward milik Anda dapat ditukarkan dengan berbagai merchandise keren, voucher belanja, gadget, hingga logam mulia. Gunakan Madeleine Card Anda untuk mendapatkan diskon dan penawaran menarik lainnya di berbagai tenan, Grand Metropolitan, Metropolitan Mall Bekasi, dan Metropolitan Mall Cilengsi. Madeleine Card juga bekerja sama dengan hotel dan rumah sakit. Nantikan promo menarik dari banyak merchant hits lainnya. Tunggu apa lagi? Miliki Madeleine Card e-Money sekarang juga. Madeleine Card, my precious one.